Inilah ke-71 TKI bermasalah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. TKI ini dideportasi oleh imigrasi Malaysia karena tidak memiliki dokumen izin tinggal yang lengkap selama bekerja di negara tetangga tersebut. Ke-71 TKI ini tiba di Dinas Sosial Kalimantan Barat sekitar pukul 2 dini hari tadi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kuching, Sarawak, Malaysia. Setibanya di Dinas Sosial Kalimantan Barat, tim langsung mendata para TKI ini dan akan ditempatkan di tempat penampungan sementara sembari menunggu kapal yang akan memulangkan mereka ke daerahnya masing-masing. Dari jumlah yang dipulangkan, terdapat 2 orang balita yang berasal dari Bone, Sulawesi Selatan. Pertama kita data dulu, kita kumpulin, kemudian kita pisahkan antara TKI yang dari Kalimantan Barat dan dari luar Kalimantan Barat. Setelah itu kita lakukan pendataan, seperti teman-teman dilihat di dalam, sedang dilakukan pendataan oleh tim kita. Kemudian setelah itu kita istirahatkan, di belakang ada shelter kita. Dari keseluruhan TKI yang dipulangkan, 31 diantaranya berasal dari Kalimantan Barat, 11 orang dari Nusa Tenggara Barat, 2 orang dari Jawa Barat, 19 orang dari Sulawesi Selatan, 1 orang dari Nusa Tenggara Barat, dan 1 orang dari Kalimantan Timur. Sebelumnya, data awal TKI bermasalah ini berjumlah 78 orang. Oleh karena 7 orangnya berasal dari Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, maka pihak BP3 TKI hanya mendatangkan 71 orang ke Dinas Sosial Kalimantan Barat. Ya, pemulangan ini kronologisnya ya, mereka itu dideportasi dari Malaysia ya, tepatnya oleh Immigration Malaysia atau pemerintah Malaysia, karena mereka tidak memiliki dokumen yang lengkap ya. Seperti contohnya, mereka tidak punya paspor atau punya paspor pun mereka itu tidak punya permit atau izin tinggal atau visa kerja, tidak punya izin kerja ya gitu. Sementara itu, untuk biaya pemulangan semua akan ditanggung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Agustiandi melaporkan untuk thetanjungpratimes.com.